Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, tepatnya di Pura Mangkunegaran Solo pada Minggu 11 Desember 2022. Adapun Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo Suprianto mengatakan acara di Solo utamanya menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina di Pura Mangkunegaran. Namun begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci agenda SBY selama di Kota Solo. Pasalnya, SBY dikabarkan mendapatkan undangan untuk menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina pada sesi malam sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Suprianto hanya menyebut adanya kemungkinan SBY akan ke tanah kelahirannya di Pacitan setelah dari Solo. Adapun diketahui dari Pacitan lalu pulang ke Jakarta. Suprianto juga membeberkan akan menginap di salah satu hotel di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Rencananya SBY akan menginap di sana karena sudah tiba sebelum hari H dan menginap 2 malam. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.